Halo sahabat YouTube-ku, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salam YouTuber pemula. Di video kali ini saya coba menjelaskan ya, peraturan terbaru per 1 November. Tentunya sobat semua sudah pasti paham ya. Untuk semua para konten kreator itu harus sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah di akun Google-nya. Nah, apabila sampai 1 November kita semua belum mengaktifkan verifikasi 2 langkah, otomatis kita tidak bisa login atau mengakses YouTube Studio yang ada di aplikasi Google Chrome itu ya. Nah, kita tidak bisa mengedit video atau tidak bisa mengupload thumbnail di YouTube Studio, otomatis kita di-off-kan ya sampai kita menunggu mengaktifkan verifikasi 2 langkahnya tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, di saat kita akan memverifikasi 2 langkah atau mengaktifkan verifikasi 2 langkah itu, nanti pihak Google atau pihak YouTube akan mengirimkan 10 digit angka untuk kita masukkan ke dalam verifikasi tersebut. Nah, di sini banyak yang bertanya-tanya, "Bang, di mana sih untuk kita melihat atau mengecek nomor yang dikirimkan oleh pihak YouTube untuk kita masukkan ke dalam verifikasi 2 langkah?" Nah, di sini saya coba berbagi ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya bagi sobatku semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Nah, langkah yang pertama, kita bisa masuk ke pengaturan. Untuk kita mengetahui kode keamanan yang dikirimkan oleh pihak YouTube untuk kita verifikasi 2 langkah, kita bisa masuk ke pengaturan ya di HP kita masing-masing, lalu kita pijit yang tulisan Google. Kita pijit yang tulisan Google, lalu kita dibawa ke halaman seperti ini. Kita tinggal pijit yang tulisan kelola akun Google Anda ya, tinggal pijit. Nah, di sini kita cari tulisan keamanan, kita pilih yang keamanan, lalu scroll ke bawah. Di sini verifikasi 2 langkah punya saya sudah aktif ya. Nah, sudah aktif. Lalu kita cari kode keamanan. Nah, untuk kita bisa melihat kode keamanan yang dikirimkan oleh pihak YouTube, kita tinggal pijit yang tulisan kode keamanan ya. Nah, di sini akan muncul nomor 10 digit yang untuk kita masukkan ke dalam verifikasi 2 langkah. Nah, di sini kita pijit yang kode HP kita. Nah, ini adalah nomor keamanan Anda. Jadi, nomor ini nanti kita saat masuk ke verifikasi 2 langkah, silahkan pilih salah satu ya. Nomor ini, memang nomor ini yang dikirim oleh pihak YouTube untuk kita verifikasikan 2 langkah. Jadi, di sini kita tinggal pilih nomornya. Nah, itulah sobat cara kita melihat kode keamanan atau nomor kode keamanan untuk kita masukkan ke verifikasi 2 langkah di akun Google kita ya. Semoga info dari saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.